Okay, assalamualaikum semua ya. Okay, ni pertama kali saya nak buat video lah. Okay, selamat datang pada semua peminat-peminat kebun tepi rumah ya. Okay, hari ni saya nak tunjukkan pokok kunyit hitam. Sebab ramai yang tak pernah tengok sebenarnya pokok kunyit hitam ni. Okey, ya, sekejap, saya ada lah 3-4 pokok kunyit hitam ni. Okay, kita tengok dekat sikit. Okay. Inilah rupa pokok kunyit hitam ni. Sebab ada yang tanya pada saya, dia kata pokok kunyit hitam ni daun dia hitam ke? Tak, sebenarnya daun dia sama je, bukan macam kunyit biasa. Cuma isi dia hitam. Warna kehitaman. Apa ni? Patut ada juga yang tanya pada saya. Isi dia ni waktu tua ke dia hitam, waktu muda dia putih. Tak. Isi dia sebenarnya muda ke tua ke tetap hitam. Nanti saya tunjuk contoh isi dia lah. Sekejap, nanti saya tunjuk. Ini ada sampel yang saya semai kat sini. Ini dah nak cambah lah. Ada mata tunas. Okey, saya nanti saya potong sikit eh. Kita tengok kat dalam dia macam mana. Dia warna purple kehitaman macam ni. Inilah isi dia eh. Isi dia ni bernilai tinggi ni. Harga pun agak mahal lah. Untuk harga sekilo dia akan menjejah ratusan ringgit. Okay, ini isi dia eh. Siapa tak nak tengok. Okay lah. Sampai sini je lah perkongsian saya. Di masa lain kita akan berjumpa lagi. Okay, assalamualaikum.